الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسيح diucapkan pada saudari pengisi majlis petah berkata-kata yang juga yang berusaha saudara Faiz selaku naib yang dipertua majlis perwakilan pelajar, saudara Yusof selaku presiden kepada Persatuan Pembangunan Insan, saudara Hakim ketua pengarah, cik menteri kita, dan juga semua barisan mahasiswa mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Apa khabar semua pada malam ni? Sihat ya? Alhamdulillah. Ustaz nak masuk je jadi dalam dewan ni, buka je pintu, rasa macam masuk switch. Sejuk. Memang tak sangka siswa di sini semua kebal-kebal ke ya. Semua iman-iman yang hebat ni. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, insya-Allah pada malam ini kita dipertemukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam program yang seterusnya. Mungkin barangkali ini kali yang kedua pada Ustaz dari sini ya. Kali kedua ya. Cuma kali ini solo. Ya, dulu berkapal. Sekarang ni solo. Dulu ada pendek yang seterusnya. Kemudian ada kumpulan nasyid. Hari ini anak nasyid. Ada. Alhamdulillah ada ya. Nak dengar juga siswa Luisel nyanyi macam ni. Harap-harap jangan hujan dah ya. Ustaz nak balik. Baik, alhamdulillah. Tajuk yang kita nak bincangkan pada malam ini adalah sebagai tajuk yang begitu penting, yakni berkenaan dengan Islam is the way of life. Yang kita biasa dengar Islam itu adalah merupakan cara hidup. Yang mana kita ketahui bahawa apa itu cara hidup? Kalau kita tengok, kalau kita nak faham maksud cara hidup ni macam mana Ustaz ya? Pertama sekali kita kena faham apakah itu agama. Sebab para ulama membezakan dari istilah bahasa Arab dia ada dua perkataan yang berbeza. Satu millah, satu ad-din. Ad-din dengan millah, dia dua perkataan yang berbeza. Millah ya, jangan milah. Milah, milah AF. Milah macam-macam milah ada ya. Baik, pertama sekali kalau kita lihat, bila menyebut perkataan millah, millah ini adalah merupakan satu anutan agama yang secara ikutan ataupun secara tradisi. Kita nak kalau boleh semua siswa dan siswi yang hadir pada malam ini, kita semua mengaku kita adalah orang Islam. Tapi cuba tanya, setakat hari ini sejauh mana Islam yang ada dalam diri kita adalah Islam yang benar-benar kita faham Islam, ataupun kita curi-curi je ikut-ikut Islam tu. Contoh, bila kita faham nak tahu orang Islam, dia mesti kalau perempuan dia berhijab. Tapi pernah tak tanya bila kita mengenakan hijab, kenapa mesti ketika berhijab dia ada pusing ke kanan, dia ada pusing ke kiri, dia ada pusing ke atas, dia ada pusing ke bawah? Pernah tanya? Biasanya kadang-kadang kita mengikut. Ya, sama juga orang lelaki. Kan? Kita kata kita beragama Islam. Tanda agama Islam kita adalah dengan cara kita ini berpakaian jubah. Jubah melambangkan kita seorang yang berwatak Islam. Tiba-tiba pakai jubah masa tengah azan, dia bukan jawab panggilan bila diisap ni. Dia jawab panggilan kawan dia tu. Dah pening. Mana satu Islam yang sebenar? Sebab itu disebutkan dalam Al-Quran, cara hidup ini namanya ad-din. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Imran, a'udzubillah minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim.
salah satu jalan yang mesti diikuti oleh semua orang-orang yang menganut agama itu. Dan jalan yang diberi maksud ad-din ini adalah jalan yang membimbing kita daripada setiap hal urusan kehidupan kita, bermula daripada kita hidup sampai kita mati, sampailah kita dibangkitkan semula. Ini yang dinamakan agama. Saya nak tanya, ada tak agama yang boleh cerita dekat dunia ni, yang boleh cerita tentang kehidupan daripada awal kehidupan sampai mati, sampai duduk dalam kubur, sampai kita bangun balik? Ada tak agama boleh cerita? Tak boleh. Tanyalah agama mana pun, masa dalam kubur, apa yang berlaku dekat kita, tak ada agama lain boleh cerita. Masa kita nak qada hajat, masa kita nak buat urusan itu dan ini, ada tak agama cerita dalam hal ini, cara basuh tangan, cara untuk kita berjalan? Ada tak agama cerita, agama lain cerita dalam bab ini? Tak ada. Sebab itu, agama Islam tidak boleh diambil pada aspek ibadat sahaja. Ya? Agama Islam bukan agama yang terbina hanya semata-mata atas dasar ibadat. Tetapi agama Islam adalah agama yang merangkumi seluruh aspek dalam kehidupan kita, bermula daripada kita bangun tidur sampai kita tidur tak bangun-bangun. Faham? Apa dia tidur tak bangun-bangun? Matilah. Ya? Kalau tidur bangun balik, alhamdulillah panjang umur. Ya? Itu nak disebutkan. Kali itu para ulama menyatakan kefahaman kepada kita. Allah Ta'ala menyebutkan, Allah sebut dalam ayat Quran, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, tunjukkanlah kepada manusia, inilah jalan yang dilalui oleh orang-orang yang terdahulu. Allah namakan agama ini sebagai sirat. Apa maksud sirat? Kan kita minta pada Allah, ihdina siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Bukan highway. Jalan lurus tu adalah jalan agama Islam, jalan yang dilalui oleh orang-orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang dilalui oleh para nabi dan rasul yang terdahulu. Berarti nama agama ini, Allah beri nama dia jalan. Siswa-siswi sekalian, saya bagi contoh beginilah. Kalau kita nak pergi ke satu destinasi, contohnya nak balik ke Kedah, ada berapa jalan boleh balik ke Kedah? Oh tak, tak. Bukan semua Kedah. Kena tengok muka macam dah mani. Ada? Ada berapa jalan? Tiga. Ada banyak jalan boleh sampai. Ada setengah jalan, kalau kita ikut jalan tu, tak sampai-sampai gitu. Sebab apa? Mungkin kerana gangguan yang ada di jalan itu menyimpangkan kita untuk pergi ke destinasi yang kita nak tuju. Ada sebagian jalan kita sampai, tapi sampainya kita itu dalam keadaan yang membenarkan dan melelahkan. Ada jalan yang mudah untuk sampai ke destinasi itu, tetapi dalam kemudahan nak sampai di sana juga ada beberapa kesulitan yang kita kena hadapi. Jadi begitu juga jalan untuk sampai ke Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh melalui agama lain, tidak boleh melalui cara lain melainkan agama Islam. Baik, itu satu perkara. Perkara yang kedua, kita nak kena faham, kita mesti Islam dalam seluruh aspek. Apa bukti dia? Masa kita semayang, kita baca apa di hadapan Allah? Masa kita semayang, sebelum baca Al-Fatihah, kita baca apa? Doa iftitah. Ya? Kita semua hafal doa iftitah tu. Ada setengah tu nama pun dah iftitah dah. Ya? Tapi apakah maksud ikrar kita dalam doa iftitah itu? Kita menyebut di hadapan Allah, aku janji kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, salat itu bahawa ibadat, wa nusuki ibadat,
Wa mahyaya bukan ibadat. Wa mahyaya dia maksud dalam seluruh aspek kehidupan, bermula kita bangun, tidur, makan, minum, berjalan, kita membeli, kita berniaga, kita berurusan, apa saja dalam bab aspek ekonomi, dalam bab aspek undang-undang, dalam bab aspek seluruh benda yang berkaitan dengan hidup kita, dia masuk dalam bab. Wa mamati, bahkan mati pun kena kerana Allah. Maksud mati itu macam mana? Seseorang nak perjuangkan sesuatu sampai mengorbankan diri dia pun mesti kerana Allah. Iaitu orang yang nak keluar pergi berjihad, terkorban tak nyawa dia, terkorban. Jadi dia kena guna juga melalui jalan kerana Allah. Barulah lillahi rabbil alamin, semuanya dikerjakan atas semata-mata kerana Allah SWT. Sebab itu kita tengok hari ini budaya barat masuk dalam fahaman umat Islam pada hari ini. Kalau kita tengok sebagai contoh, banyak fahaman-fahaman, pemikiran-pemikiran, idealisme, isma-isma dan sebagainya. Contohlah kan. Yang mana dia masuk pada hari ini, dia cuba memisahkan di antara agama dengan kehidupan. Bak makan, tangan tu, alah ustaz, makan pakai tangan tak semestinya sunnah, kan? Sunnah itu bukan kena makan dengan tangan. Sunnah tu asal makan sunnah lah. Tak kira makan pakai apa pun. Contoh, ya? Ataupun dalam bab apa saja kalau kita lihat pada hari ini, ada satu fahaman dia cuba memisahkan di antara agama dengan kehidupan. Berpakaian, pelipat agama tak? Contoh, dalam berhubungan, bersembang, berurusan, berjual beli dan juga berniaga, berpolitik, berekonomi, semua bidang zaman sekarang ini, semua kata itu tak perlu ikut Islam. Apa yang penting bukan kerjasama. Apa yang penting tanda Islam tu, kita datang ke masjid pakai serban, pakai jubah, kita sembahyang berjemaah, maka itu sudah cukup Islam, tak perlu kepada yang lain. Betul salah? Salah. Sebab dalam hadis Nabi, Nabi dah sebut dan membuktikan kepada kita, ada orang masuk neraka walaupun dia sembahyang, dia puasa, dia bagi sedekah, dia bagi zakat, tetapi dalam Islam juga mengajar kita dia lebih mencintai orang kafir daripada orang Islam, dia juga mati dalam keadaan masuk neraka. Contoh disebutkan dalam sepotong ayat Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, Allah tegur seorang sahabat, minta maaf, Allah tegur beberapa kumpulan manusia yang mereka ni tak nak berhijrah keluar daripada Mekah. Kan masa Mekah ketika zaman Nabi dulu kan, umat Islam kena seksa, kena tindas, kena bunuh, kena macam-macam seksaan kena. Ketika itu Allah perintahkan, jom kita berhijrah pergi ke Madinah, ada satu tempat yang lebih selamat, kita boleh bebas untuk buat perundangan Islam, nak buat negara Islam di sana, kita juga bebas untuk hidup dengan cara Islam. Tapi ada sebagian kata, ya Rasulullah, saya sayangkan keluarga saya. Keluarga di Islam tidak? Tidak. Ya Rasulullah, saya sayangkan anak-anak saya. Saya sayangkan isteri saya sayangkan perniagaan saya sayangkan itu, sayangkan ini. Ketika dia mati, malaikat tanya kepada dia. Ya, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala kata masa dia mati, aina kuntum, mana kamu ketika orang pergi berhijrah? Kunna mustad'afina fil ardh, kami dulu tak boleh nak berhijrah, saya dekat keluarga. Maka dia mati itu, dia meninggalkan agama semata-mata untuk keluarga dia. Dia tetap mati dalam keadaan akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak ayat-ayat Quran, siswa-siswi sekalian, kalau kita baca, ada di sekalian, saya panggil senang sikit, ada di sekalian, kalau kita baca dalam ayat Quran, ada sebahagian tu kalau kita baca kisah sahabat Sayyidina Abu Bakar, beberapa sahabat lain dalam perang, mereka lawan dengan anak mereka sendiri. Cuba kita bayang, duduk dalam perang, pegang pedang,
pakai baju kurang, depan kita, kita kena lawan anak kita. Eh, tergamak tu. Tengok anak orang musik-musik tu, kita pun kesian. Baik kita boleh tak, dia rancur kita. Ya tak? Nak sebutkan sahabat ini, dalam peperangan, ada seorang sahabat yang bernama Allahumma salli Muhammad. Ada seorang sahabat, saya tengok ke dalam ini. Dalam perang tu, dia bunuh ayah dia. Dia bunuh ayah dia dalam perang tu sebab ayah dia memilih jalan untuk memusuhi Nabi. Dan ayah dia memang nak bunuh dia pun kalau jumpa dalam perang. Dia kata, tak bunuhnya anak. Lahabau dia. Macam orang Melayu. Lahabau dia kan. Jadi dia kata, anak tak kena bunyi. Bunyi bagai menatap minyak yang penuh. Dia sebutkan dia nak bunuh. Ketika itu dia membunuh ayah dia. Maka berkata orang-orang kafir, orang kafir kata apa? Tengok ini, Muhammad telah merosakkan keluarga dan institusi silaturahim. Muhammad datang, Muhammad pisahkan ayah dengan anak. Inilah tukang sihir, nampak fitnah yang diberikan kepada Nabi SAW. Sedangkan Allah Ta'ala turunkan ayat Quran, Allah Ta'ala bagi tahu. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha ila akhir ayat. Allah Ta'ala kata, jika ayah kamu, jika ahli keluarga kamu, isteri kamu, anak kamu, mereka ini telah terang-terangan menjadi musuh Allah, tetapi kamu nak berbaik dengan mereka, maka kamu juga bukan daripada kalangan kami. Bahkan tunggulah apa yang Allah Ta'ala akan berikan hukuman kepada kamu. Sebab tu kita nak kena faham, dalam hidup kita, agama Islam adalah agama yang mengajar kita untuk mengambil semua perkara dalam kehidupan kita mengikut cara Islam. Kalau kita tengok adik-adik sekalian, kitab Quran ni, apa yang tak ada dalam kitab Quran? Dalam kitab Quran ni, apa yang tak ada? Daripada semua segala-gala perkara dalam hidup kita, semua ada dalam Quran. Interpretasi dia yang menghidupkan Quran ini dalam kehidupan alam manusia ini siapa? Siapa dia? Rasulullah SAW. Nak tahu macam mana Quran ajar kita makan? Tengok Rasulullah. Nak tahu macam mana Nabi berumah tangga? Tengok Rasulullah. Nak tahu macam mana Nabi memimpin negara? Tengok Rasulullah. Nak tahu macam mana Nabi berniaga? Tengok Rasulullah dari sudut ekonomi. Semua benda dah ada. Kan Allah dah kata dah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ayat terakhir ni Allah turunkan kepada Nabi SAW. Allah kata apa? Wahai Muhammad, pada hari ini, masa hari haji terakhir Rasulullah SAW, Allah kata, wahai Muhammad, hari ini agama ini telah sempurna. Semua sahabat menangis masa itu. Ya Allah. Kenapa sahabat menangis? Zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Sulaiman, semua zaman itu agama Islam tidak lengkap. Kalau ada dalam bahagian bab ibadah, ada certain bahagian tak disentuh oleh agama. Kalau ada sebagian syariat bab ekonomi, mungkin dalam bab politik tidak. Ada sebahagian, ada sebahagian tidak. Ada sebahagian, ada sebahagian tidak. Tapi agama yang sampai kepada Nabi SAW telah mencukupkan segala ruang lingkup kehidupan manusia. Apa lagi kita nak? Sebab itu sahabat menangis. Sebab apa? Memahami bahawa agama ini telah pun sempurna. Dan mereka rasa gembira sebab dengan agama yang dibawa oleh Nabi SAW telah sempurnalah hidup mereka. Bererti siapa yang menyatakan dalam agama Islam ini ada benda-benda yang tak diceritakan oleh Islam, yang tak ada garis panduan dalam Islam, yang Islam tak ajar, tak sentuh tentang dia, bererti dia telah pun menolak ayat ini. Dia tak percaya pada ayat ini. Sedangkan ayat ini dah berkata, semua kehidupan kamu telah kami sempurnakan nikmat ke atas kamu melalui agama ini. Nampak tak? Baik. Sebab itu pertama, kalau ada sekalian
nak mudah lagi nak faham macam mana Islam ni adalah merupakan jalan hidup kita. Cuba beli satu buku yang amat mudah untuk kita pelajari apa erti saya mengenai Islam. Sebab apa Ustaz suruh baca buku yang seperti ini, karangan Syekh Fathiyah kan. Beli buku ni, buku dia tak tebal pun, buku dia nipis je. Novel cinta kita tu, astagfirullah, tebal dia Quran lagi pun khatam. Cuba susun elok-elok yang dah baca tu, cuba susun. Lagi tebal daripada Quran, khatam dia siap hafal. Siap hafal dia punya siapa karakter dia, siapa hero-heroin. Tapi rugi ada disclaimer pada malam ni, episod akhir Tuan Anas Mikail tak dapat tengok. Itu pun novel juga kan. Baik, yang gelap peminat tu. Jadi nak sebutkan bahawa kita nak ceritakan di sini, kita nak digambarkan, beli buku ni baca. Pertama disebut saya mesti, pertama saya nak kena faham apa itu Muslim, apa itu Islam. Islam maksudnya kita menyerah diri, kita surrender, kita tunduk, kita patuh. Itu maksud Islam. Bererti siapa yang menganut agama Islam, dia mesti menyerahkan dirinya. Antara diri kita dengan apa yang kita miliki, mana lagi mulia? Mana lagi mulia? Contoh sekarang ada handphone, dua lagi handphone, bukan dua isteri ya, dua handphone. Dua handphone katakanlah. Antara diri kita dengan barang yang kita miliki, mana lagi mulia? Diri kita. Berarti Islam bukan sekadar kita mesti menyerah diri, bahkan apa yang kita milik itu kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu setiap orang yang kata dia Islam, dia mesti tunduk, dia mesti patuh dalam semua arahan Allah, dalam semua kehidupan yang dilalui. Nampak? Baik, yang pertama kata Syekh Fathiyah Khan dalam kitab dia, saya mesti Islam dari sudut ibadat. Itu pertamanya. Asas dia, saya mesti menjadi seorang hamba Allah dalam semua ibadat. Berarti dalam bab ibadat adalah bab yang dituntut kita untuk ibadat ni maksudnya apa? Menyembah Allah. Menyembah Allah dari sudut ibadat, solat, puasa, itu dan sebagainya lah. Berartinya yang pertama sekali kita mesti Islam dari sudut ibadat. Semua arahan-arahan yang menjadi kewajipan yang Allah tuntut kepada kita, ia adalah ibadat. Saya tanya, Ustaz tanya satu soalan. Apa yang kita faham ibadat? Biasa kalau kita tanya orang Melayu, apa itu ibadat? Ustaz, give me five. Kan, ibadat adalah rukun Islam yang lima. Itu saja dia faham ibadat. Cuba tengok berapa ramai umat Islam pada hari ini yang makan harta riba. Dia semayang lima waktu, dia pergi masjid, dia pergi Masjidil Haram buat haji, dia bayar zakat, dia puasa bulan Ramadan, tapi harta riba dia makan. Sedapnya Ustaz, bila pakai beri interest ni lah, tapi sedap bila beli makan. Yang tak sedap ni dia sedap. Macam mana Ustaz kata duit ni haram? Saya test dah, ini duit gaji saya, ini duit interest. Saya beli, saya beli, saya makan dulu ni goreng mamak sama ni. Pokok lah kalau haram rasa pahit sikit. Dulu yang buruk nanti. Jadi nak sebutkan bahawa sebab apa kita faham ibadat itu hanya patuh kepada Allah dari sudut lima rukun Islam. Salah. Sedangkan Allah juga suruh kita apa? Ibadat ini Allah suruh kita buat apa yang disuruh dan tinggal segala yang dilarang. Bererti kita sembahyang tapi kita makan riba. Bank yang kita gunakan ada di sekalian, bank konvensional. Riba termasuk tujuh dosa besar. Aspek ekonomi sangat penting. Sehingga kan kata seorang sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Allah tak terima sembahyang, Allah tak terima sedekah, Allah tak terima haji orang-orang memakan riba. Ada ramai orang tahu.
Oh, tak ada tahu dia rasa semayang rasa khusyuk Ustaz. Ya, perut ni penuh dengan interest. Ya, makan duit-duit haram. Allahu Akbar. Itu sebab dari sudut ekonomi kita tak ikut cara Islam. Dari sudut niaga tak ikut cara Islam. Cuba kita bayang ya, ada di semua. Kalau semua kehidupan kita hari ini ikut sebetul-betulnya A to Z tentang syariat Islam, Allah, alangkah indah hidup ini, hidup bersama Ilahi. Sambung. Tamat. Oh, stamina tu. Baik, dia nak sebut kan? Cuba bayar. Zaman Sayyidina Umar, saya cerita sikit dalam bab ekonomi sebab orang kita jahil dalam bab ekonomi ni. Zaman Sayyidina Umar, siapa yang nak buka pasar malam, siapa yang nak berniaga, mesti kena ada ilmu. Sayyidina Umar tak cek ada permit ke tidak. Eh, tak daftar lagi. Kejap ni zaman, daftar dulu. Dah daftar, nak berniaga halal ke, haram ke, alam ke, sugatilah. Salah itu kajian Islam. Sayyidina Umar datang setiap berniaga, dia tengok agama orang yang berniaga. Cuba kita bayang, kalau orang berniaga hari ini, dia ikut cara hidup Islam, bila waktu semayang, dia berhenti pergi semayang, orang yang tak semayang pun rasa segan bila tak semayang. Eh, kenapa tutup? Saya nak pergi semayang, saya orang Islam. Alamak, macam nak kata kita Islam, maka saya pun Islam juga. Cuba pergi, cara tak langsung dia pergi. Kan? Melainkanlah saya pergi semayang dulu ya, saya orang Islam. Awak tak pergi? Awak uzur je. Nak uzur juga agak-agak. Jadi nak sebutkan bahawa pertama, bila orang yang berniaga, zaman sahabat dulu, orang berniaga semua semayang. Kerana mereka ikut ayat Quran, rijalun la tulihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah ila akhir ayat. Orang-orang yang berniaga, tapi dalam berniaga itu dia tidak tertipu, tidak dilalaikan dengan keuntungan. Ada seorang berniaga, Ustaz pernah jumpa, dia kata kat Ustaz, Ustaz, saya ni income saya niaga je, yang paling banyak boleh dapat masa time Jumaat tu. Masa tu lah afdol seafdol-afdol. Eh, kenapa pula? Eh, tanya dalam surah Jumaat kan, kata niaga lah. Masa tu kan banyak rezeki Allah Ta'ala bagi. Dia kata kat Ustaz, Ustaz, masa khutbah orang semua pergi, orang ada sebagian dah ada yang tak niaga. Masa tu saya niaga, ramai orang semua kat saya. Untung ya Allah, lebih boleh balik modal. Kan? Siap boleh balik dah kata, tak semayang boleh balik tau. Modal dah terbit balik dah kata. Nak sebutkan bahawa untuk tak kata pada dia, memanglah semua peniaga dan tak peniaga sebab orang dekat semayang, kamu je peniaga, kamu dapat untung. Tapi Ustaz nak tanya, untung yang kamu dapat ini dengan untung orang yang dengar ketubah tu, mana untung lebih besar? Kalau orang yang hati digelap, dia nampak untung ni lebih besar. Dia tak nampak untung mendengar khutbah itu lebih besar, lebih teruk lagi. Ada yang kata, Ustaz, saya dengar khutbah, masa imam duduk antara dua khutbah, dia tak khutbah, saya curi balas WhatsApp masa tu. Sebab tak dikira saya tak dengar khutbah, sebab imam belum khutbah. Jadi tak rosak pahala Jumaat ni. Mandai dia berhubung. Khususkan dia. Jadi nak sebutkan bahawa Ustaz ceritakan pada dia, Ustaz kata kalau kamu anggap untung, cuma tengok berapa lama untung. Dia meniaga macam tu, walaupun dia dapat untung, tak nampak pergi ke mana keuntungan dia. Tak ada berkat. Ya, tidak ada berkat. Sebab apa? Allah Ta'ala angkat nilai yang ada pada harta keuntungan dia. Memang dia dapat untung banyak, tetapi banyak Allah tarik pada perkara-perkara yang lain. Sebab Allah nak didik dan nak ajar dia. Itu sebagai contoh ya, dalam bab berniaga. Sebab tu zaman Sayyidina Umar, orang yang berniaga dia ada ilmu, tak boleh tipu. Orang yang membeli
pun ada ilmu. Cuba kita bayang, kita pergi ke satu tempat pasar, tempat perniagaan, semua orang tak akan tipu kita. Tenang tak kita masuk ke tempat tu nak beli barang? Tenang. Bang, ni berapa harga? Allah, saya tak akan tipu bang. Ini harga, saya beli dapat harga ni, saya jual harga ni, saya untung hanya RM2 saja bang, untuk satu barang. Tak kenal bang, kenapa abang cerita? Saya tak tanya pun. Memang saya, abang tak tanya, tapi saya sebagai Islam, saya kena beritahu. Abang, barang ni sebenarnya, ni bukan original bang. Ini memang dah banyak kali jatuh dalam handphone ni. Kalau abang nak beli, tak payah belilah. Kalau abang nak beli juga, saya jual lah. Tapi kalau abang nak beli juga, harga murah lah. Terang dia cakap. Oh, bukannya zaman sekarang yang kita tak macam tu. Dia kata, dia kata macam ni tak untung. Dia kata cara Rasulullah tak untung. Ini cara meniaga dia, bohong tu lagi abad. Ini tak ada benda rosak. Ini kasih masuk air, 2-3 kali pun tak ada, tak ada apa-apa. Kalau you saja masuk pun tak ada apa-apa. You saja pening, dia tak ada pening. Ya, zaman sekarang. Berhenti bila semua ikut cara Islam. Ustaz nak cakap macam ni. Kita dengan ibadat sahaja kita tak boleh tunjuk Islam itu cantik. Tak boleh. Apa dalilnya? Zaman Nabi SAW, bila Nabi pergi ke Madinah, Nabi nak dakwah kepada orang-orang bukan Islam. Ni nak cerita cara hidup Islam. Nabi tak dakwah mereka melalui ibadat sahaja. Kenapa Nabi tak dakwah mereka melalui ibadat? Sebab orang kafir tak setuju cara ibadat kita. Takkan kita kata, kamu yang balik sini, you tengok si semayang, you dapat hidayah ha? Saya dari tadi tengok tak ada dapat hidayah. Betul lah, tapi saya tengah semayang, saya dapat hidayah tengok sama ibu. Ya, balik balik. Dan sebutkan, dengan ibadat saya, kita tidak boleh tunjukkan lambang keindahan Islam. Sebaliknya nak zaman Nabi SAW, Nabi berdakwah orang-orang yang bukan Islam, Nabi tunjukkan cantiknya Islam itu adalah melalui apa? Nilai-nilai Islam yang ada. Nilai Islam ketika bertutur, nilai Islam ketika berjanji, nilai Islam ketika berniaga. Masa berniaga, Nabi tunjukkan akhlak Nabi, Nabi berdakwah. Itu cara Islam yang Nabi tunjukkan kepada kepada orang-orang yang bukan Islam, supaya mereka ini tarik kepada Islam. Oh, cuba bayang ya. Ustaz pernah jumpa seorang Cina. Cerita Pak Daya nanti, ada lagi kita ni. Pak Daya pula cerita ni. Ustaz pernah jumpa satu orang Cina. Dia cakap, Ustaz, haji, haji tak ada duit. Haji cakap sama saya, saya mesti kasih punya. Ini pakcik tu cerita kat Ustaz. Kenapa you kasih? Sebab haji orang semayang. Saya mesti percaya punya. Haji ni cakap pun itu bagus, cakap pun tak ada tipu, janji pun bagus, tepat. Oh, saya kalau orang Islam jadi ya, saya mesti percaya punya. Habis tu orang lain kenapa orang Islam juga kita, oh ini tak boleh pakai mah. Macam ni tak boleh pakai, itu solat pun tak tahu. Kemudian cakap pun banyak tipu. Ini sama saja saya, sama-sama. Dia berkata je. Tapi kalau pakcik tak ada sama. Hari saya percaya sama pakcik. Kita tengok nilai Islam saja mereka datang kali kepada Islam secara perlahan. Ya? Jadi sebab itu nak sembuhkan bahawa, cuba bayangkan fasa pertama Nabi SAW sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul pada umur baginda berapa tahun? 40 tahun. Betul tak? 40 tahun. Ustaz nak tanya adik-adik semua, sebelum 40 tahun apa Nabi buat? Kamu Nabi buat? Mula kambing? Bukan mula kambing je. Ha? Niaga? Tak mula. Sebelum 40, apa yang Nabi buat? Nabi membina jati diri seorang Muslim. Nabi membina jati diri seorang Muslim sebagai nilai orang Islam yang diri Nabi SAW. Sebab tu sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun, orang gelar bagi dia Nabi SAW sebagai Al-Amin. Berarti sebelum Nabi SAW cerita tentang Islam, agama Islam tu dah ada pada diri Nabi SAW. Kita nak cerita buat Islam, tapi kita sendiri tak ikut Islam dia. Kita pakai cop saja dekat pengenalan kita, agama Islam.
Sebab itu ulama banyak kata orang Islam sendiri telah menutup agama Islam itu untuk dilihat oleh orang yang bukan Islam. Sehingga kan ustaz pernah tanya seorang tokoh ulama telah memberikan dia ada sebut di dalam kitabnya, dia kata apa adik-adik sekalian, bila orang Islam tak nak ikut nilai-nilai Islam, Allah jadikan orang-orang kafir ikut nilai Islam, cuma dia tinggal mengucap saja. Cuba tengok orang Jepun, cuba tengok orang-orang kafir yang lain, mereka tengok orang berjalan dalam keadaan susah, mereka datang tolong. Nampak orang mengandung masuk dalam LRT, mereka akan bawa, mereka suruh orang itu duduk. Nilai Islam tu ada. Kita cuba duduk dalam LRT, perempuan mengandung datang, apa kita buat? Kita bandingkan perut kita dengan perut kita. Aku besar lagi. Jadi diri je lah katanya, saya je yang duduk. Nampak? Nilai Islam tak ada. Jadi sebab itu Islam datang yang pertamanya adalah untuk mengajar kita membentuk jati diri kita supaya mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan membina nama yang baik pada pandangan manusia. Nak bina nama yang baik ini mesti kena ikut cara Islam. Baik, itu sebagai contoh dalam bab ekonomi. Dalam bab ekonomi kita tengok sekarang ni, kan Nabi dah sebut dalam hadis, kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bihi. Setiap darah daging yang besar daripada sumber yang haram, maka neraka adalah merupakan tempat bagi dia untuk dibakar. Contoh kita tengok hari ini kehidupan yang berlaku, orang Islam menipu orang Islam. Orang Islam ambil hak orang Islam. Orang Islam zalimi orang Islam lain. Orang Islam zalimi juga orang yang bukan Islam. Apa yang berlaku? Pada ketika itu Islam akan ditolak oleh sesiapa sahaja. Merosakkan nama Islam. Sebab itu kita tengok hari ini, kalaulah semua orang Islam, kita semua doakanlah, ini harapan kita, semua orang Islam, sesama orang Islam, mereka tak menzalimi, mereka tak ambil hak, mereka tunaikan hak dan sebagainya. Bahkan mereka juga tidak mengambil hak orang-orang yang bukan Islam. Maka ketika itu barulah Islam ini dianggap sebagai cara hidup dalam diri kita. Tapi selama mana benda ini tak berlaku, selama itulah tidak lagi kita jadikan Islam sebagai the way of life dalam kehidupan kita. Ustaz bagi contoh kisah beberapa orang sahabat yang Nabi train mereka dalam keadaan yang begitu hebat dan begitu, orang kata apa, ada nilai Islam dalam hidup mereka. Cuba kita bayang sahabat Nabi, mungkin ada adik dah biasa dengar cerita ni, ya, banyak hadis-hadis yang ceritakan bahawa sifat sahabat ini mereka mengutamakan saudara mereka sesama antara satu sama lain. Ya, contohnya ada satu riwayat menceritakan bila dalam peperangan ada seorang sahabat, dia nak makan kan, tapi dia tahu orang sebelah dia lebih perlukan makanan itu, dia bagi orang sebelah. Orang sebelah tahu orang sebelah lagi perlukan, dia bagi orang sebelah. Sebelah dan sekali sampai kat dia balik, tak ada siapa pun yang makan. Kita macam, kita makan, bagi orang sebelah. Orang sebelah makan, bagi orang sebelah. Orang sebelah makan, bagi orang sebelah. Orang sebelah makan, bagi orang sebelah. Tak sampai sebelah lagi, habis. Ataupun tak makan dan lagi. Tapi nak sebutkan bahawa nilai Islam yang Nabi SAW ajarkan dalam kehidupan para sahabat ini, mereka memikirkan orang lain sebelum mereka. Tak ramai guru-guru pendidik yang mengajar fikir orang sebelum diri. Banyak pendidik ajar fikir diri sebelum orang lain. Nabi SAW saja ajar begitu. Ya, Nabi SAW ajar macam ni. Ustaz pernah tengok masa nak beri bantuan kepada budak-budak, orang-orang masa di peperangan di Gaza, yang kita nak hantarkan bantuan dan sumbangan. Pada ketika itu, mereka yang datang ni biasa kalau kita tengok orang
lalu tak makan, dia bergebuk kami makanan tu. Ui, kalau kita letak, siapa nak, siapa cepat dia dapat. Ui, berkungfu dia dah dapat benda tu, ya? Melompat dia atas tu. Tapi mereka ni buat apa? Masing-masing amin, tak berhut. Amin. Semua orang beli. Eh, diorang ni dah amin. Pasal apa tak makan lagi? Tak makan. Kita dah amin, dah amin jadi apa tak? Untuk dah tak makan. Dia amin tak makan. Rupanya bila kita tanya kat budak-budak tu, eh, kenapa semua tak makan lagi ni? Sebab kami nak tunggu semua budak-budak sampai. Sebab kami takut kalau kami makan dulu, ada kawan-kawan sahabat kami daripada yang lain baru sampai, makanan dah habis. Jadi apa mereka nak makan? Itu dalam keadaan kurang, susah. Itu dalam keadaan senang. Ayam tinggal lagi seketul, duduk pula depan kita. Mana lagi abdal? Orang jauh kau dekat? Kita pandai pula guna haji saya paling abdal. Saya ni paling dekat dengan saya. Awak dekat dengan sambal belacan, kami itu sambal belacan. Saya ni, itu dah sebutkan. Baik, itu dalam bab ekonomi yang dari sekian. Dalam bab ekonomi, sebab itu Nabi juga sebut kepada kita, nak bangunkan Islam, mesti juga kena ada kekuatan ekonomi. Antaranya, isikan duit dalam tabung. Jangan tengok je, satu buah. Kena isi duit. Jangan tengok senyum. Kenapa saya sedekah? Jangan. Baik. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَالَّذِينَ جَهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Mereka yang menjadikan harta mereka dan diri mereka untuk jalan Allah. Bererti semua di antara kita dituntut untuk berjihad dari sudut ekonomi. Bebaskan ekonomi umat Islam daripada kita ini bergantung kepada semata-mata kepada orang yang bukan Islam. Ustaz bagi contoh mudahlah tadi. Sekarang ini kita tengok umat Islam berada langkah yang terlalu ke belakang sangat. Contohnya, semua benda kita nak kita beli pada orang kafir. Semua benda kita nak kita beli pada orang kafir. Sedangkan pada zaman Imam Ghazali, masa ketika itu ramai orang yang belajar ilmu agama, kurang orang yang jadi engineer, kurang orang arkitek, kurang orang pakar, doktor dan sebagainya. Imam Ghazali bagi fatwa semua orang Islam kena belajar dalam ilmu fardu kifayah. Sebab ketika itu tak ada lagi orang Islam yang mahir dalam ilmu. Apa nak jadi? Apa yang terjadi adalah kita akan ikut segala benda yang mereka berikan kepada kita. Hari ini ubat-ubatan, cuba tengok ubat-ubatan, apa kandungan dalam ubat-ubatan, apa kandungan dalam makanan. Semua benda ini menunjukkan kelemahan, kelemahan umat Islam. Sebab tu kita kena ada usaha untuk ikut agama Islam dari sudut ekonomi juga, jangan dilupakan. Yang kedua, antara yang termasuk ibadat ini semua dah maklumlah, ya. Kemudian disebut juga oleh Syekh Fathiyakan, dia kata kita juga mesti patuh dan tunduk kepada agama Islam adalah dari sudut nilai akhlak. Dari sudut berakhlak mesti juga mengikut Islam. Akhlak ni umumlah, saya dah sebut tadi lebih kurang tentang nilai-nilai dia. Yang seterusnya, mesti juga kita ini Islam adalah dari sudut, dari sudut apa? Yang ada lagi dari sudut, dari sudut kenegaraan, dari sudut memerintah. Sebab apa? Dalam Islam, Islam ini bukan agama yang berada di bawah. Kan nanti sebab apa? Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu agama yang tinggi dan tidak ada benda yang lebih tinggi daripada itu. Bererti setiap di antara kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Allah akan tanya apakah usaha kita untuk pastikan agama Islam itu berada yang teratas. Ya. Ustaz teringat salah satu daripada kenal Syekh Dr. Wahbah Zuhaili. Kenal ke?
Alhamdulillah. Ya. Antara yang disebutkan ketika sebelum dia meninggal dunia, kata antara harapan dia, dia mengharapkan semua negara-negara umat Islam bersatu dan berada di bawah satu pemerintahan Islam yang dinamakan Khalifah. Adakah perasan tak? Kita walaupun tak berusaha sekalipun, Nabi dah sebut umat tu akan mengalami empat zaman. Ada empat fasa, empat kirim, empat zaman. Pertama adalah zaman para zaman nubuwah. Zaman nubuwah ni adalah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sebut zaman Khulafa ar-Rasyidin. Ini dah habis dah. Kemudian Nabi sebut zaman pemerintahan beraja. Ini sistem monarki. Sekarang sistem monarki dah tak laku. Banyak negara-negara corak pemerintahan ini dah ikut sistem monarki. Nabi sebut sistem monarki akan akan datang selepas sistem khalifah. Lepas habis sistem monarki, Nabi kata yang keempat adalah sistem pemerintahan diktator, yang mana siapa yang dilantik mengikut kepada majoriti. Tak kiralah majoriti itu betul ke ataupun salah, menang cara betul atau menang cara salah. Maka akan datang pemerintah secara diktator. Lepas pemerintah secara diktator, yang kelima, dia akan kembali kepada khalifah yang diketuai oleh imamat. Dan ketika itu diserahkan juga kepada, bersama dengannya adalah Nabi Isa AS. Berarti kita berada di fasa yang berapa sekarang? Empat. Tinggal nak tunggu Imam Mahdi Dajjal keluar, Nabi Isa AS turun. Berarti kalau kita tak berusaha, kita juga akan ditanya apakah usaha kita. Sekurang-kurangnya usaha kita, kita didik anak-anak kita supaya memperjuangkan Islam. Ada nilai Islam yang hidup dalam dirinya. Allah tanya surat kiamat, apa yang kamu dah buat? Ya Allah, tak boleh buat apa, saya pun ada kuasa. Ya Allah, saya seorang belajar saja, tapi saya ada tinggalkan waris saya, dunia saya, yang mereka ini yang menyebarkan kembali dakwah Islam. Satu lagi saya nak pesan, jangan lupa antara ciri nak menunjukkan kita mengambil Islam sebagai cara hidup, jangan tinggalkan dakwah. Tolong jangan tinggal. Dakwah adalah merupakan kerja para Nabi dan Rasul. Tak ada istilah pencen dalam bab dakwah. Tengok kawan-kawan kita di Malaysia ni kan campur kan? Ada orang bukan, ada orang India, ada orang Cina, ada orang Jawa, ada orang Mau, macam-macam lah. Ada macam-macam. Suku kaum kita banyak. Jadi kalau kita duduk kawan dengan seorang yang bukan Islam, kita rasa apa? Kita rasa kawan dengannya untuk ambil untung akademik kita saja. Esok Allah Ta'ala tanya, kamu Islam kan? Ya. Kamu kenal dia? Kenal? Oh, banyak tu dengan saya tu. Dia dapat A. Okey, Allah tak tanya tu. Allah tanya, kamu ada tak cinta Islam dekat dia? Oh, my Islam. Dia tak tahu my English. Kemudian dia tak sampaikan pada ketika itu dia juga akan dipertanggungjawabkan. Sebab itu, Nabi SAW ajar setiap para sahabat, kita duduk bersama siapa pun, kita kena sampaikan dakwah. Sama ada dakwah dengan lisan ataupun dakwah dengan secara bilhal. Bilhal ni adalah dengan melalui akhlak kita, perilaku kita, budi pekerti kita. Kita ajak berbincang dengan dia. Ini salah satu cara hidup mengikut cara Islam. Tak boleh Islam tu I, you, you. Oh, tak boleh. Orang Islam sekarang dia banyak faham macam ni. You Islam, I pun Islam. You jaga kain you, I jaga kain I. Memang selama ni I tak pernah air pun baju you. Jadi nak sebutkan tak, Islam is for all. Islam bukan milik agama Arab, bangsa Arab. Bukan milik bangsa Melayu, bukan milik bangsa Cina. Bahkan Quran ini ada di sekalian. Kalau ada baca Quran, ada tak satu surah dalam Quran namanya Islam? Eh, namanya Muslim? Surah tajuk dia nama Muslimun. Ada? Tak ada.
Dalam Quran ada satu surah namanya Al-Kafirun. Itu favorite kita baca. Asas mayangnya baca. Sampai tengah baca, tak biasa jadi imam sambut. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la bahawa Quran yang ada kat kita sekarang ni
Tak ada penyelewengnya. Siapa boleh? Kalau kita kata Quran ni datang daripada sahabat-sahabat kepada tabi'in, tabi'in berani, kita kata mereka tu adil. I double standard. Kenapa kita kata dia je adil, orang lain tak adil? Ya. Kan? Dia kata macam tu. Ya. Banyak lagi benda yang ditimbulkan. Dia timbulkan isu, dia pertikaikan Quran, dia pertikaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam sebab dia gunakan logik. Benda-benda ini amat-amat bahaya. Itu orang yang mengukur agama, dia tafsirkan agama adalah mengikutkan logik. Ada pula pemikiran sekular. Sekular macam mana? Agama lain, hidup kehidupan lain. Berarti agama hanya boleh valid apabila kita berada di masjid. Sebab itu kita boleh tengok tanda-tanda sekular melalui apa? Bila kita sampai dekat masjid, zon menutup aurat. Gak ni gak. Bila sampai dekat masjid, zon larangan merokok, zon menutup aurat. Berarti ini usah pernah dengar. Ada seorang makcik dengan anak dia berjalan. Bila sampai, nak pakai telekong cepat. Kenapa mak? Zon menutup. Masuk semayang pakai telekong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar. Mak, dah keluar tanah haram ke belum? Dah keluar, kita kat tanah halal. Tak zon menutup aurat lagi dah. Sebab apa? Kita didik masyarakat kita. Kat situ saja kena tutup aurat. Tempat lain tak payah tutup. Nampak? Sebab kita asingkan agama tu. Agama hanya dipraktis bila kita duduk di masjid. Keluar masjid, tak payah. Kan? Masuk masjid, jangan lupakan dosa. Bila-bila, tak. Ya? Lupakan dalam masjid, lebih besar daripada luar masjid. Berarti kita memahami bahawa dalam hidup kita dipisahkan. Ini budaya Kristian. Sebab agama Kristian adalah agama yang mereka hanya bila buat dosa dekat luar, nak bersih, mereka pergi dekat church. Jumpa dia punya padri, saya mau tepuk, saya punya dosa. Banyak. Oh, tak ada mahal. You punya dosa, saya mau kaki dulu. Waktu itu account tak. 8,000 saja. Ayuh, murahnya. Dah habis. Yeah. Sebab dia menganggap bahawa agama perlu dipisahkan daripada kehidupan. Ada pula liberalisme. Apa pula liberalisme tu, Ustaz? Terlalu liberal, terbuka, open. Ai, apa kena pisah-pisah ni? Kita zaman moden, global, IT. Kita hiburkan hidup zaman kuno, nak kena pakai jubah, nak kena pakai sorban. Kita hidup zaman canggih, zaman teknologi. Oh. Ya, sampai ada orang pernah debate dengan Ustaz Tidaya. Kalau Allah jadikan rambut seorang wanita adalah perhiasan bagi bagi suami dia, kalau suami dia ikut dia keluar rumah, saya niat nak berhias untuk suami saya. Dia tak nak pakai tudung. Dia pernah cakap macam tu. Saya keluar dengan suami dia. Kalau saya suami, keluar seorang, saya pakai tudung. Sebab suami saya tak bagi lebih dari kawan lain, Ustaz. Atau bagi kami yang lebih. Jadi dia kata tak adil. Kata pusaka tak adil. Sebab orang perempuan dapat sikit, orang lelaki dapat banyak. Tak adil, Ustaz. Kena tertalak di tangan suami. Kalau Ustaz kata kerana lelaki ini akan waras, tengok hari ini. Siapakah CEO? Siapakah COO? Siapakah UFO? Hari ini yang masuk mesti semua perempuan-perempuan, Ustaz. Laki ni jadi doktor sendiri. Dia tak qualify doktor. Dia nanti diri dia sendiri jadi doktor. Dia lah pesakit, dia lah doktor. Dia lah penggali kubur, dia lah jenazah. Dia lah mandi tu buat sebut. Ya? Kalau Ustaz kata dia laki ni
bintang akan waras tak meningkat emosi. Saya tak begitu. Zaman sekarang tengok orang perempuan jadi ketua, dia boleh kawal emosi dia, dia boleh buat itu, dia boleh buat ini. Apa Islam ini? Kan? Sama begini. Patutnya sadam ni tak ada masalah. Sadam orang perempuan ni apa masalahnya? Kan? Nak kata syahwat. Syahwat ni benda yang subjektif. Kalau sadam orang tua pun, ini subjektif dia. Kan? Dia tak sebutkan bahawa patut sadam je lah. Apa masalahnya? Contoh, kadang-kadang ada sampai peringkat ni ada apa ni, pelakon lah cakap ke Ustaz, dia kata ada sampai peringkat, ada seorang yang pernah cakap kat pelakon tu, pelakon tu cerita ke Ustaz, ada seorang ahli yang kondol ni dikatakan ahli agama lah, ya, tapi agak liberal, dia kata kalau kita berlakon pegang, kita niatkan dia sebagai ibu kita, tidak haram. Kan kita berlakon masa nak salam tu, kita dalam apa kan anggap dia macam mak, mak maafkan saya, mak. Kita anggap tu mak kita, imaginkan tu mak kita, ya, yeah? Anggap macam mak kita kan, oh kalau mak kita, kita tak salam lah, kita gomol dia, ya, yeah? Anggapkan macam tu, ya, yeah? Maka tidak haram. Suami dan isteri, anggap itu suami kamu, astagfirullah. Kalau itu anggap suami dia, tapi dia dah berapa suami. Dia sekejap lakonnya itu jadi suami, dia kejap kawan dia jadi suami, dia dah berapa banyak suami dah macam tu. Ha, anggaplah ini isteri dia, ha, lagi pening. Darurat kata ini. Oh, kalau itu, semua orang dah lakon. Tak apa, saya halal di sana. Sebab ada di sini. Ada yang ingin cakap macam tu? Sebab itu adalah cari makan dia. Ya, takkan kita nak kata begini, Ustaz, kita tak boleh halang Ustaz. Orang, ada seorang pun nak tanya, masa dia minta Ustaz komen pasal bidadari stewardess hidangkan Arab kan, dia kata Ustaz, mana boleh kata macam tu. Sama sekarang kita boleh buat berniaga, berniaga kita ni, bisnes kita ni, bukan kita bisnes untuk perkhidmatan ni, bukan untuk Islam je, untuk non-Muslim juga Ustaz. Jadi kita kena serve juga, sebab itu hak agama dia. Memanglah haram bagi agama kita, bagi agama dia tak haram. Kita kena hormat agama dia Ustaz. Bila hari Deepavali ni kita kena pakai kalung dan kita boleh nanda sama Ustaz. Kita menjadi India sekejap. Bila hari agama yang melibatkan ini, kita pun boleh buat sama. Kalau macam tu, mana bila agama kita? Kan Allah dah sebut, lakum dinukum. Bagi aku agamaku, bagi kamu agama. Berarti bila kita kena buat benda yang menjadi ibadat pada agamanya, kita tak boleh buat. Jika kita buat, berarti kita telah pun tunduk pada agama kita. Ini kadang-kadang benda-benda yang liberal yang wujud akidah pada zaman sekarang, kena hati-hati. Ya, ya? Allah. Baik, kemudian yang seterusnya, kita kena Islam dari sudut, orang kata apa, perundangan. Hari ini Ustaz dah tanya lah dari sekalian, Ustaz pernah baca satu kupasan yang ditulis oleh Syekh Dr. Mustafa Zarqaq, seorang guru Ustaz Jordan dulu. Dia seorang pendakwah, dia pernah pergi ke France. Dia berdakwah dengan orang-orang Kristian di sana. Antaranya, hebat dan cantiknya agama Islam ni, dia katakan bahawa apabila dalam agama Kristian, kalau suami itu kahwin dengan isteri, memang ada. Jadi isteri itu dibinkan pada suami, dia tak binkan pada ayah dia kan. Lepas tu, nama isteri itu dah bertukar lah pada nama suaminya. Ya, tapi bila suami itu tinggalkan isteri dia, dari segi agama mereka, dia tak ada hak untuk tuntut nafkah pada sesuatu itu. Tapi dalam agama Islam, kalau suami itu tinggalkan isteri, dia biarkan, Islam masih jaga hak wanita melalui mahramnya, sebelah lelaki wajib berikan nafkah pada dia. Kena jaga golongan ini.
Sebab tu dia kata, tengok dalam agama kamu tak dilindungi, tapi kamu kata agama Islam yang tidak melindungi. Ya, sebaliknya. Kemudian antara yang lain juga, contoh yang lain, pada zaman sahabat, ini saya nak cerita dalam bab hukuman jenayah. Zaman sekarang, Ustaz dengar ceramah Dr. Zakir Naik, dia ulaskan tentang hudud. Dia kata apa? Di Amerika, kes robol satu minit sebanyak 2,000 lebih perempuan yang dirobol. Satu minit. Kerana mengikut kepada statistik jenayah dia, kadar dia tak pernah menurun, meningkat memecah. Orang yang mabuk, kes kemalangan, kes bunuh diri, semua meningkat, tak ada turun. Dah buat benda macam-macam lah. Ada satu fahaman Ustaz jumpa direct tahun ni. Dia sebut kat Ustaz, ini antara yang kaitan dengan akidah ni. Dia tanya soalan satu kat Ustaz. Ustaz tanya lagi, cuma jawab. Dia kata, Ustaz, cuma tanya. Saya nak tanya, Ustaz boleh Ustaz? Dia cabang kita tak? Dia kata, kalau seseorang tu orang Islam, dia murtad. Bila dia murtad, dia kena hukuman bunuh kan? Ya. Tapi Ustaz kata, setelah dia diminta untuk bertaubat, kita bagi kaunseling kepada dia, kita minta penjelasan kepada peluang Islam, kita bimbing dia, kita hantar dia kelas. Bukan main bunuh dia, dia murtad. Kita bimbing dia dulu, tanya dulu, selesaikan masalah dia, barulah kita, kalau dia tinggal juga, oh, kita bunuh dia. Baik, saya tanya satu soalan. Ini, kalau orang tu berzina, ada 4 orang saksi, dia kena sebatan. Betul Ustaz? Betul, kalau dia kena kahwin. Allah pun tak dosa dia? Ya, Allah ampunkan. Okey, clear. Dia kena hisab hari akhirat, tak, sebab kat dunia dia kena. Okey, saya agree, adil. Kalau orang murtad, dia keluar Islam, dia kena pacu kat Ustaz? Ya. Allah pun tak dosa dia? Dia masuk syurga tak kalau dia mati? Tak. Sebab apa tak masuk? Sebab dia mati murtad? Tak adil. Kenapa tak adil pula? Sebab bila Ustaz pancung dia pun, kalau Ustaz pancung dia, cuba Ustaz bayang, kalau Ustaz tak pancung dia, bagi dia tempoh, mana tahu sebelum dia mati, dia masuk Islam. Mana tahu Ustaz biarkan lama-lama, dia masuk Islam tadi. Nampak eh? Pergi ke dalam tu. Ya? Nak sebutkan mau, dia masuk Islam di hujung. Apa jadi ni? Ustaz kena tanggung pada negara. Alamak. Tak ada lagi. Kan? Dia kata macam tu. Ustaz cakap kat dia, kenapa bila kita bagi hukuman pancung pada dia, dia tetap tidak boleh menghapuskan dosa dia kerana murtad tadi? Sebab pancung itu bukan sebagai hukuman untuk dia. Pancung itu adalah sebagai peringatan untuk menghalang orang lain murtad bersama-sama dengan dia. Itu tujuan pancung. Berarti dalam Islam, Islam boleh bagi siapa murtad? Okey. Kita tak kacau kamu keluar. Tapi bahaya kalau buat macam tu, seorang keluar, saya nak ikut dulu lah. Nampak you syok, you lebih faham je. Saya kena ikut. Jadi pakar ramai-ramai, satu group left group. Apa jadi pada agama Islam tu? Islam ni dah macam diskurs, kejahatan tu sekejahatan. Tak ada nilai. Jadi sebab itu Islam nak halang, siapa keluar? Bunuh. Sebab apa? Nak halang orang lain untuk keluar. Nampak ya? Tetapi kena faham satu, Islam tak pernah paksa sesiapa masuk Islam. Bererti siapa yang telah memilih masuk Islam, memang dia telah pun faham Islam dan dia takkan keluar lagi pada agama lain. Sebab dia tahu itulah agama yang betul. Orang yang tahu benda betul, dia akan keluar. Apa? Okay? Baca. Baca. Mucil. Mucil kan? Orang yang jadi potong-potong daging kan? Ada kesan-kesan darah kat baju dia. Satu hari dia nampak ada orang minta tolong. Tolong! Help! Help! Dia tolong. Dia besi bersarap lah. Satu kau sini. Dia pergi, tengok orang tu kena tikam. Dia tolong selamatkan orang tu, dia pegang. Orang tu lari. Dia nak cuba kejar. Ketika orang tu jerit pertolongan, orang dah datang blok. Pembunuh sebenar dah lepas. Orang tangkap dia, dia kata, bukan saya.
pergi kerja dia. Tak, kami nampak kat baju kamu ada darah. Kalau kita zaman sekarang ada teknologi senang, biotech. You ni tak belajar ke? You datang sini, ha? You bau ini darah lembu, ini darah manusia. Tak percaya kita buat test? Zaman sekarang boleh macam tu, ha? Zaman dulu mana boleh? Zaman dulu mana boleh kira darah lembu dan darah manusia, tengok lebih kurang dia. Orang tangkap dia, bawa dia pergi jumpa hakim. Masa ketika itu, Sayyidina Ali dia khalifah. Sayyidina Ali tanya dia. Sayyidina Ali, dia kata, wahai Sayyidina Ali, saya tidak membunuh, saya bersumpah dengan nama Allah. Baik, kamu yang kata dia bunuh, kamu ada saksi. Kami ada di situ. Kami tangkap dia, tangan dia tengah memegang pisau. Dia benda pegang pisau, pisau. Dia pegang tu nak lawan dengan pembunuh tadi, dia bawa pisau yang potong daging tadi tu. Ya. Memang kami nampak ke pisau, ada darah di baju dia. Dan lelaki itu sedang berada di pangkuannya. Dan kami memang kata dialah pembunuh itu. Ya, dialah pembunuh itu. Masa sebelum itu dah keluarlah diwar-warkan dan jatuhkan hukuman kes ini. Pembunuh yang lari tadi dimasuk juga dalam mahkamah. Dia nak tengok. Dia membunuh, dia kena tidak menangkap. Pada ketika itu, kata kamu semua nampak? Nampak. Masa bila kamu nampak? Masih dia telah menjatuh dan pisau ada di tangannya. Baik, kalau semua dah cukup saksi, kita akan jatuhkan hukuman bunuh kepada lelaki. Dia kata, aku tak bunuh. Jika kau tidak bunuh, tapi kau dijatuhkan hukuman bunuh, semoga Allah ampunkan dosa. Tapi jika benar kamu yang bunuh, semoga juga Allah Ta'ala mengampuni dosa kamu kerana kamu dibunuh tadi. Pada ketika itu dia kata, wahai Sayyid Amirul Mu'mini, demi Allah, semoga apa yang kau jatuhkan pada aku ini dengan 4 orang saksi yang tidak tahu bahawa aku ini pembunuh ataupun tidak, aku mengharapkan agar Allah SWT bagikan petunjuk kepada orang yang membunuh perempuan yang membunuh lelaki tadi supaya dia ini mendapat hidayah. Dia hanya doa macam itu. Dia mintakan kalau dia juga kena hukuman bunuh, sedangkan dia tak bawa bunuh tu, dia minta agar orang dengan hukuman itu, orang yang membunuh itu tidak lagi akan membunuh. Pada ketika itu, bila tengok hal keadaan tersebut dan jatuhkan hukuman, si pembunuh tadi rasa sebab salah. Rasa sebab salah sebab apa? Laki kita bunuh. Ketika itu dia bangun dan dia kata, wahai Amirul Mukminin, sebenarnya akulah pembunuh. Demi Allah, aku telah bertaubat pada Allah pada malam itu. Tetapi aku bila melihat si lelaki ini yang dijatuhkan hukuman tidak kepada aku, aku minta bebaskan dia, tangkap aku dan bunuh aku. Kata Sayyidina Ali, subhanallah, Allah telah mustajabkan doa orang tadi. Maka dua-dua dilepaskan. Yang membunuh dilepaskan kerana dia telah bertaubat. Yang dia telah bertaubat sebelum kes itu disalinkan di mahkamah. Tapi kalau dia kena tangkap, tak sempat taubat lagi, disalin ke mahkamah, dia kena bunuh lah. Tapi ini dia dah taubat dulu. Jadi dibawa ke mahkamah, Allah Ta'ala diampunkan dosa dia. Dan lelaki yang tidak bersalah ini pun dibebaskan. Akhirnya, kedua-dua menjadi sahabat. Berarti, nak menunjukkan kepada kita, dalam kehidupan kita pada hari ini, sosial yang berlaku, semua benda percampuran yang berlaku, jenayah yang berlaku, percayalah hanya dengan undang-undang Allah SWT punya pengawalnya. Kerana sifat undang-undang itu adalah untuk mengawal dan menakutkan supaya tidak ada orang yang boleh melanggar. Cuba bayang, kalau orang nak mencuri, dia fikir tangan dia kena potong. Ada orang berani nak curi tak? Tak. Yang berani curi itu juga memang gila lah jawab. Dia sebab dia tak faham. Sebab bila kena potong, dia berjalan ke mana-mana, orang akan tahu, oh ni bekas pencuri. Cuma tangan dia tak ada. Padahal mungkin dia kena jatuh motor, ada lori langgar. Dia jadi pecah tangan dia, jadi tak ada tangan. Tetapi bila suruh potong tangan, tujuan dia apa? Nak meninggalkan kesan supaya orang itu akan berfikir 2-3 kali. Kalau aku tak ada tangan, orang boleh pandang aku bahawa aku adalah seorang pencuri. Jadi semua orang akan berfikir 2-3 kali sebelum buat jenayah itu.
Ya, bahkan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi buat hukuman undang-undang ini, tak ada satu sejarah yang mencatatkan menaikkan orang yang berzina mengaku zina, tak pernah kena tangkap. Yang saksi tengok, astagfirullah, empat orang tengok, tak ada. Ya, orang yang tengok, orang bunuh. Sebab semua orang tak berani. Yang berlaku adalah secara tertutup. Itu pun secara tertutup boleh tak kita tangkap? Kalau ada bukti yang jelas boleh. Tapi Islam mengajar kita tak boleh. Tak boleh apa? Tak boleh untuk mencari kesalahan orang. Ada orang jawab pasal ni. Kalau macam tu buat apa buat undang-undang ni Ustaz? Sebab undang-undang ini untuk tangkap orang yang buat terang-terangan. Kalau dia buat dekat pondok, dia buat secara tertutup, dosa juga. Betul. Tujuan undang-undang Islam ini adalah untuk menyekat semua dosa yang dibuat secara terang-terangan. Sebab bila orang buat terang-terangan, ada orang yang akan menipu. Kalau orang buat secara tertutup, dia nak bertaubat, itu diserah kepada Allah SWT. Kecuali kalau ada petunjuk yang menunjukkan secara yakin bahawa benda itu berlaku. Itu hebat di Islam. Dosa yang kita buat secara tertutup, Islam suruh kita taubat sendiri dengan Allah. Kita padakan dosa-dosa seorang kan, dosa juga kan. Allah suruh kita taubat dengan Allah. Tapi yang Islam larang, bila kita berani tunjuk dosa itu secara terang-terangan, oh ini Islam tak bagi. Sebab kita telah berani untuk menunjukkan kita mengisytiharkan perang dengan Allah dengan kita memberanikan dosa itu secara terang-terangan. Wallah ta'ala, itu seberingkas yang Ustaz dapat sampaikan pada malam ini. Mohon banyak maaf sekiranya seadanya Nabi Rasul yang tajam. Wallah. Para ilmuwan
bukan sahaja di sekadar mahasiswa ini, tapi kita boleh cari di luar sana yang boleh kita rujuk kepadanya dari sudut nilai-nilai agama Islam. Antara lain adalah kita hidupkan dengan cara kaedah hadir dalam majlis ilmu, ataupun kita buat dalam konteks kaedah berusrah. Sebenarnya majlis ilmu ni dia lagi seronok kalau dalam keadaan bersantai dan dia dua hala. Contohnya, kita tak semestinya majlis ilmu ni kena dalam keadaan formal, ada seorang duduk, ada bunga-bunga dan sebagainya, eh? Tak semestinya begitu. Sebab Ustaz dah tahu dah, kalau yang arrange program ni ada bunga, biasanya perempuan yang arrange program. Ustaz pernah pergi program, laki pengarah yang urus itu semua laki. Tahu dia? Kosong, meja pun tak ada. Ustaz, meja. Ah, confirm dia kata, ini lelakinya kerja kan. Ya? Jadi nak sebutkan, apa-apa pun kita mesti kena ada ketua yang memimpin kita. Sebagaimana para sahabat, mereka itu meminta kepada tunjuk ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kaedah dia, kita kena cari. Kita kena tengok kawan-kawan kita, kita kena grab dia. Ya. Yeah? Grab dia bukan crack dia. Grab dia. Kita kawan, kenali dia, bersahabat dengan dia, mendalami dia. Itu kata-kata Imam Hasan Al-Banna. Sebelum kamu nak berdakwah kepada seseorang, kamu kena kenali apakah dakwah yang sesuai kepada orang itu. Kita tak boleh dia tengok, dia tak bagi tidur. Ini masalah dia jahil. Pam, 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 pam. Dan sekali kita, pam. Tak boleh. Sebab kita kena kenal dia. Apa punca masalah dia? Apa main problem dia? Bila kita dapat tahu di situ, kita selesaikan yang tu, insyaAllah yang lain akan selesai. Dalilnya, Nabi SAW bila ada seorang sahabat tanya Nabi, Nabi jawab jawapan yang berbeza mengikut orangnya. Mengikut orang yang berbeza, jawapannya juga adalah berbeza. Itu menunjukkan Nabi SAW dah kenal siapakah sahabat yang hendak Nabi sampaikan nasihat itu. Jadi pertama, jangan lupa kena ada murabbi. Kemudian yang kedua, mesti kena buat satu kumpulan kawan-kawan, macam kita buat study group. Tapi kita kena buat sekali-sekala usrah untuk bincang dalam hal-hal isu agama semasa. Kami antara Imam Muda dan PU juga sebulan sekali kita akan duduk, kita bincang tentang masalah-masalah yang berlaku di kalangan masyarakat setempat. Kita bincang, kita selesaikan. Apa cabaran masing-masing, kita kongsi. Itu cara kaedah dia. Ha, bukan kita tengok, oh kita je agak yang agak bagus-bagus, duit offline dia, yang itu tak baik, kita pulaukan. Kan? Kita tarik pulang sama. Kita tarik dia, kita ajak untuk faham lagi. Tapi dengan secara berperingkat. Jangan terus tahu-tahu esok jadi ahli mahfuz. Oh, tak boleh dia, ya? Tak boleh macam tu. Kena ada guru, mesti kena hadir dalam dalam majlis ilmu. Kemudian mesti kita kena ada usaha untuk berdakwah dan tarik kawan-kawan kita melalui untuk ajak berkongsi dalam bab ilmu agama dan kongsi pengalaman dan masalah. Baik, tadi sahabat kita bertanya tentang kita semua sama, okay? Amalan. Ha, amalan. Amalan kalau tersimpang tu. Soalan tu terlalu umum. Kalau tersimpang tu, kena tengok tersimpang dia macam mana. Ya, mungkin maksud dia, kalau kita tengok ada di antara kita yang pegangan dia lari, kefahaman dia lari, ataupun dah boleh tinggal sembahyang, ataupun tinggal sedikit nilai-nilai tuntutan-tuntutan agama. Cara dia satu saja, istiqamah. Kita buat satu benda, kita istiqamah dengan benda itu untuk menyebabkan kita tidak tersasar. Dan nak istiqamah, dia kena ada kaedah-kaedah dia. Kata Imam Ghazali, kalau kita, ustaz nak jadi baik, ustaz tak boleh jadi baik dengan seorang diri. Boleh? Ada tak orang, macam mana pengalaman you jadi baik? I mula-mula kecil tak baik. Satu, I jadi baik sendiri. I pun tak tahu ni. Tak boleh. Ya? Berarti nak jadi istiqamah,
istiqamah. Imam Ghazali kata, kalau kita nak try semayang kat majlis selalu, nak jadi buat ibadat selalu, seorang diri tak boleh. Kita kena cari partner. Partner tu kawan. Partner tu adalah rakan yang membantu kita untuk saling mengingatkan. Sebab itu Nabi SAW, kalau ikut logik, boleh tak Nabi berhijrah ke Madinah seorang diri? Boleh tak? Logik. Boleh tak? Boleh. Kenapa tak boleh? Nabi naik Samirah seorang ni tak ada masalah pun. Takkan nak pergi Madinah pun tak boleh. Ni naik sampai ke langit ketujuh. Malaikat Jibril ada. Ambil letak. Boleh, Nabi boleh jalan seorang diri. Tapi apa hikmah Nabi ajak saya nak makan berteman? Nampak? Bahkan Nabi juga sebut dalam hadis, siapa di antara kamu kalau dia nak keluar, nak pergi ke mana-mana, mesti dah kena berdua, dia tak boleh seorang diri. Okay? Itu jangan salah pakai hadis ni. Saya nak keluar di kedai tak? Kalau seorang diri tak kena dengan hadis tu. Jadi saya telefon lah buaya plan saya. Kata buaya ni, buaya tu makan kita. Jadi sebutkan bahawa hadis ni maksudnya di dalam berdakwah ataupun menghidupkan agama, kita mesti kena ada teman. Buktinya kadang-kadang bila Nabi lemah, masa peringkat awal Nabi berdakwah, Nabi lemah, siapa yang bantu support Nabi? Siapa bantu support Nabi? Si Sayyidina Khadijah binti Umayyah. Ketika itu semua orang tak, ramai tak masuk Islam lagi kan? Sahabat pun tak ramai masuk Islam. Bapa saudara Nabi SAW pun ketika itu belum lagi membantu Nabi sepenuhnya. Sebaliknya Khadijah yang pada ketika itu memberikan sokongan. Jadi amalan sendiri pun kita kena buat. Bila kita buat amalan kebaikan, istiqamah kan? Tapi dalam masa yang sama kita minta sahabat kita juga menasihati dan memperelokkan kita. Jika ada kita tersasar, kadang-kadang kita tak perasan kita yang tersasar. Jadi kawan kita yang boleh nampak, kita minta. Ustaz, kalau kawan pun tersasar tak apa? Carilah kawan yang tak tersasar. Jadi tu lah kainan. Dia buat bahawa malam. Yang mana Nabi sebut dalam hadis, tidak akan berlaku di hari kiamat
sehingga dah akan datang di satu zaman la yabqa min al-islami illa rasul. Tidak akan kekal daripada Islam itu melainkan pada resamnya. Kalau manusia, pada namanya. Tetapi nilai pada perbuatan, kata-kata, tindakan, kehidupan tidak ada corak Islam. Tapi kita tetap panggil dia adalah orang Islam. Sebab apa? Dia mengucap syahadah. Baik, itu satu perkara lah. Cuma perkara yang lebih penting daripada itu adalah usaha untuk merealisasikan Islam itu dalam negara. Itu adalah usaha yang perlu diusahakan oleh setiap orang-orang Islam. Tetapi kata Hasan Al-Banna, kum daulatan islami fi nufusikum satakumu fi daulatikum. Sebelum kita nak bina agama Islam di persada masyarakat, kita sendiri kena bina Islam pada diri kita dulu. Kita sebagai orang Islam kena tunjukkan role, kena tunjukkan contoh tauladan bahawa ada nilai Islam dalam hidup kita. Lepas kita dah berjaya, kita berkawan, kita tunjukkan pada kawan, kawan kita pun menunjukkan Islam. Kemudian kita berkahwin, institusi keluarga kita pun menunjukkan nilai Islam. Barulah kita boleh berjaya di peringkat negara. Bererti nak sampai kepada peringkat negara, semua peranan mahasiswa pertama, semua pada hari ini tak kira sesiapa individu, dia kena hidupkan nilai Islam pada diri dia. Kalau dia dah berjaya, kemudian institusi keluarga dia kena hidupkan nilai Islam. Kalau semua institusi keluarga telah menghidupkan nilai Islam, semua faham agama Islam, insyaAllah secara mudah untuk menegakkan sebuah negara yang mencorakkan Islam itu boleh berlaku dan ini tidak mustahil. Berarti kalau dalam perlembagaan kita adalah agama rasmi itu Islam, ya betul. Tetapi dari sudut pelaksanaan, implementasi, dia juga ada sebahagiannya Islam, tapi sebahagiannya belum sepenuhnya Islam. Bukan kita kata tak ada masuk Islam, ada masjid, ada jabatan agama, ada itu, ada Islam itu. Cuma kita nak yang sifatnya menyeluruh. Sebab agama Islam ini kan sifatnya adalah menyeluruh. Allah sebut wahai orang beriman, masuklah kamu dalam Islam secara menyeluruh. Jangan jadi seperti ahli kitab yang ambil sebahagian, ditinggalkan sebahagian. Ustaz bagi contoh, ada tak orang pakai baju sebelah saja? Why you pakai baju sebelah? Ini adalah apa bagi? Fashion. Orang sudah tak pakai, tak boleh. Kita kalau pakai mesti kena lengkap. Ada untuk bahagian tangan, ada bahagian untuk badan, ada bahagian untuk perut, mesti kena lengkap. Tak boleh kita pakai sudah, tak pakai sudah. Simple, sudah kita tak pakai, tak boleh juga. Berarti secara logiknya memang. Yang kedua tadi, tiga K. Ya, tiga K. Kelas, katil, kafe. Pasal tak nak terlibat. Ustaz dah sebutkan tadi kan, dalam hadis Nabi sebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyah. Setiap di antara kita adalah merupakan pemegang amanah, ada tanggungjawab. Dan setiap tanggungjawab tu Allah akan tanya. Tak kira dari siswa ke siswi, walaupun dia belajar, dia kena juga terlibat dalam perkara-perkara usaha-usaha dakwah. Bukan nak menunjukkan diri, kata saya ini, saya sebagai ini, saya sebagai ini. Tidak. Tapi kena ingat apa Nabi sebut, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak bagi manfaat pada manusia yang lain. Cuma janganlah sampai kita terabai di sudut belajar kita. Tak apa, you belajar. Kita belajar pun terabai, tak apa juga. Seimbangkan. Belajar, masa di kafe tu, K yang di kafe tu buat, K yang di katil pun buat, K di kelas, okey. 2K buat, 1K okey. Kalau 1K buat, 2K KO. Jangan. Yang kelas, kelas kena bagi, sebab itu tuntutan amanah dan fardu kifayah lain kali. Cuma terlibatkan diri itu adalah salah satu daripada, kalau kita di sekolah dulu, kompeten kan.
benda ini sangat perlu. Sebab Ustaz pernah tengok ada seorang pelajar, Ustaz pelajar itu, dia belajar memang tiktok, tapi dia tak terlibat dalam persatuan, dia tak terlibat dalam usul bantuan itu, ini, ini dan ini. Dari segi belajar, okey, ajak dia berkongsi ilmu tak masalah. Tapi bila ajak dia cerita tentang apa peranan dia untuk buat ini, ini, dia tak boleh bantu, dia tak boleh bagi idea, dia, dia tak boleh memberikan sumbangan. Maka kurang pahala jariah. Kita kalau boleh, dunia pun nak, akhirat pun kita nak. Kedua-dua kita nak jadi, nak jadi kaya. Jadi mana program yang baik, kita ikuti. InsyaAllah ada kebaikan kita di sana. Wallah. Saya nak pergi. Ya. Ini dia tiga. Dapat dijawab tak ada rekod.